Wah gila, ini ah susah banget nambah skornya. Buset. Dan itu rawnya udah beraura gitu. Dia jadi bugil. Oh my god. Astaga. Woo! Okay. Jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang ROX. Karena akhirnya instance terbaru di event kolaborasi dengan Hakuto no Ken udah dibuka. Kira-kira seberapa sulit instance yang satu ini? Sebenarnya kalau kita ngerasa instance-nya susah, itu artinya kita kurang banyak top up-nya. Astagfirullah, aku sumpahi kau bangkrut. Iya, dan kalau memang kalian mau top up dengan harga yang lebih murah, kalian bisa top up di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Dan juga teman-teman bisa banget pakai kode promo Diskusian Kevin Store untuk dapat potongan kalau top up di website. Caranya kalian tinggal kunjungin website Kevin Store di kevinstore.id. Pokoknya yang ada gambar muka gue yang emang agak ngeselin itu, oke. Nah, lalu scroll aja ke bawah, pilih gamenya. Di sini gue ambil contoh ROX ya, oke. Nah, lalu masukin data akunnya. Pertama masukin user ID dulu. User ID ini bisa kalian lihat di setting, lalu ada di sebelah kanan. Lalu pilih servernya, lalu pilih nominal top up-nya dan jangan lupa masukin kode promonya Diskusian Kevin Store. Klik gunakan voucher valid. Nah, lalu pilih metode pembayarannya. Terakhir tinggal masukin nomor WhatsApp-nya. Selesai. Nah, jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagram Kevin Store. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke, jadi instance-nya itu ada di sini. Nah, ini dia. Raw Battle. Dibuka mulai 2 Juli 2024 sampai 17 Juli 2024. Sekitar 15 hari. Party up to challenge Raw Instance. Oke, kita lihat di sini. Available setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dan juga di sini tulisannya, a setback has no impact on Raw's ambition. With overwhelming strength, bla 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 bla. Ini penjelasannya. Gua malas bacanya kepanjangan. Wow, udah miskin harta, miskin ilmu, miskin akhlak pula. Oke. Iya, dan setiap harinya kita akan dikasih ini. Apa sih? Gua udah klaim tadi. Nih. Proof of courage. Nah, kalau kita punya item ini, kalau kita masuk ke dungeon-nya, kita akan dapat hadiahnya. Kalau kita nggak punya, kita nggak akan dapat hadiahnya, oke? Jadi kurang lebih kita bisa dapat hadiah dari instance ini sehari itu sekali, tapi koreksi gue juga kalau gue salah. Oke. Kita balik lagi ke instance-nya tadi, layar instance-nya di sini. Ya, kita lihat dulu di sini ada hadiahnya. Participation reward, ada di pergacha koin, lalu bisa dapat jigsaw puzzle piece. Ini lumayan banget ya. Dan juga dapat ini, Soul of the Fish. Oke, kita lihat rankingnya sekarang. Ranking 1 Lily. Oh, gila, hadiah ranking 1-nya dapat ini. Helmet of the Conqueror of Century's End. Oke, dapat Toki's hairstyle, jigsaw puzzle piece 100 dan dapat di pergacha koin 10. Lumayan banget. Iya, jadi kurang lebih itu dia tadi untuk hadiah yang bisa kita dapetin di rankingnya. Nah, sekarang gua akan coba untuk masuk ke instance-nya. Kita lihat kira-kira seberapa susah instance yang satu ini. Kita auto-match aja langsung di sini. Kira-kira berapa lama ini matchmaking-nya ya? By the way, ini gua di Gunslinger Revenge ya. Semoga aja masih dapat. Oke. Okay. 8 hours later. Ya, karena tadi di Gunslinger Revenge sepi banget, akhirnya gua pindah ke server Tycoon. Iya, entah kenapa itu server udah kayak kuburan. Jangan sampai lemakmu kujadikan minyak goreng karena minyak goreng sudah langka seperti komodo. Oke. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam. Ini dia areanya, kayak padang pasir gitu. Dan skornya berawal dari D. Jadi paling rendah itu di D ya, oke. Okay? The ultimate battle is about to begin. Proceed and challenge Rao. Oke. Okay. Nah, itu dia Rao-nya. Buset. Ganteng banget. Gila. Eh, bangunannya jatuh. Awas. Buh. Anjir. Car, gua sok keren banget dilihat-lihat. Padahal beban. Rada tolol ya. Stupid. Oke. Okay. Ya. Kita akan langsung mulai matchnya. Oke, kita auto aja ke rawnya ya. Kita lihat mekaniknya seperti apa ini. Oke, belum-belum dia udah setengah, cepet banget ini, mantap. Nampaknya ini akan cukup oke. Wow, lasernya keren banget. Oke, dikit lagi C. Yuk, awas, awas, ngindar, aduh. Wow, langsung rata semua. Oke, untung gue masih bertahan. Tenang, tenang, santai. Yuk. Kita damage dia. Udah deh. Oh, kita harus kumpul. Ayo, ayo, ayo. Kumpul, kumpul ke tengah. Tewas dia di sudut banteng. Astaga. Tai. Oke. Okay. It's okay. Dikit lagi, Ceo. Pindah. Oke, okay, aman. Ya, masih D. Susah amat ini ke C-nya. Awas, aduh tonjokannya. Sakit banget. Ngestun, ngestun. It's okay, tenang, tenang. Mati lagi teman kita. Yuk, dikit lagi C. Awas, sundulannya maut. Oke, okay. Kita selamat. Masih. Nafsu amat ini Rao ya dilihat-lihat. Oke. Okay. Stunnya. Aman, aman, aman. Ya, kamehameha lagi dia.
Ini kenapa nggak CC ya? Dari tadi D mulu dilihat-lihat. Awas. Kita menghindar dulu. Kalem. Nah, akhirnya jadi C juga. Hajar terus yuk, hajar terus. Oke. Oh, gather. Let's go sini. Oke. Oh, damage-nya itu di-share jadi ya. Aduh. Kestun nih lama amat stunnya. Ya ampun. Malah langsung tewas. Beban banget char gua. Di mana otakmu? Hah? Otakku? Otakku hilang. Oke, enggak apa-apa. Kita bangkit. Ya, ini masih C. Yuk, kita menuju B. Let's go. Oh, tiba-tiba tonjokan baik bener. Aman, tenang. Woi, gua dikejar. Tetap aja mati. Suram banget. Oke, it's okay, tenang, sabar. Ditonjok lagi gua. Ya ampun. Aduh, sorry, Bang. Nah, oke. Okay. Gua selamat. Kita hajar lagi, masih ada waktu 3 menit. Ya, hampir gua mati. Oke. Okay. Kita sikat lagi yuk. Mana dia? Oh, di sana. Yuk, hajar lagi. Sikat lagi. Bantai terus yuk. Sikat terus. Kita heal dulu. Takut ada skill apa gitu. Oke. Okay. Loh, udah gather tetap mati dia. Oke. Okay. Kamehameha lagi. Ya, ini masih C. Awas tonjokannya. Kita hindari tonjokannya. Oke, harusnya masih aman sejauh ini. Ya, sikat lagi yuk. Tembak lagi. Oke. Ini C-nya malah turun terus dilihat-lihat. Aduh, awas. Sakit. Oke, aman. Oke. Gua selamat. Ya. Ini C-nya mau turun terus. Awas. Susah amat ke B ini. Ya ampun. Oke, gak apa-apa. Kita harus tetap berjuang. It's okay. Nah, kita damage dia terus. Sikat terus. Oh, kita tembus B. Mantap. Kita tembus A. Wow. Tiba-tiba jadi A. Entah dari mana itu skornya. Oke, kita bangkit lagi. Awas. Oh my god. Astaga, tewas lagi. Oke, gak apa-apa. Yuk, ini udah A. Sabar, kalem. Kita jaga jarak dulu. Ya, kalem. Gila dia berapi gitu. Kita ngumpul di sini. Ayo ngumpul, guys. Guys, ngumpul. Wah, gila. Ini A susah banget nambah skornya. Buset. Dan itu raunya udah beraura gitu. Dia jadi bugil. Oh my god. Astaga, tonjokannya banyak bener. Oke, aman. Tenang. Semua baik-baik saja. Mana dia? Gila. Bajunya hilang, guys. Pas dia di A, ternyata bajunya ngilang ya. Oke, kamehameha. Masih ada waktu 1 menit. Yuk, ini udah A. Let's go, kita pasti bisa. Apa nih? Gather up. Astaga. Semua jadi mayat. Luar biasa mengerikan. Di mana ini? Apakah kita sudah metong? Tidak mungkin. Oke, it's okay. Yuk, kita hajar lagi dia. Tinggal 45 detik terakhir. Kita pasti bisa. Awas, ngindar. Duar. Oke, masih selamat. 38 detik lagi. Hajar terus. Sikat terus yuk. Bantai terus. Yuk, kita bertahan. Kita harus bisa A. Kayaknya untuk S agak susah ya. S itu bukan untuk rakyat jelata seperti gua. Kan bener papa miskin. Aku capek miskin. Oke, lanjut. 18 detik terakhir. Tonjokannya banyak bener. Tenang. Santai. Oke, mana tuh Rao? Hajar lagi. 6 detik. 5, 4, 3, 2, 1, dan habis. Oke. Jadi, mati gua. Ya, kita bangun dulu. Oke. Gimana cara ngeliat skornya? Mana skornya? Paling enggak gua dapat A di sini sih. Kita lihat dulu lift. Oke. Nah, ini dia skornya. Jadi stage ratingnya 11.409. Total damage-nya berapa tuh? 32.127. Oh enggak, benar. 321.270.893. Party death-nya 41. Banyak juga. Kayaknya paling banyak mati gua deh. Ada beban gua ini memang. Contoh lahir dari pantat tuh ya begini. Oke. Tapi ya, ini lumayan lah. Dapat koin ini 4. Oh, bukan koin gacha. Gua kira dapatnya koin gacha. Kalau koin gacha sih lumayan ya. Ternyata bukan. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Itu kurang lebih instance terbaru dari event kolaborasi dengan Hakuto no Ken. Menurut gua secara overall instance ini cukup cepat, cukup singkat.
dan ya cukup seru. Ditambah lagi sebenarnya mungkin ya free player dan juga low spender masih bisa bersaing, walaupun sebenarnya dapat A tadi cukup susah. Ini gua cukup ke carry sama orang ini kelihatannya sih. Orang yang namanya bahkan enggak bisa gua baca. Bego lu, Bang. Lu bego. Lu bego, goblok, tolol. Oke. Ya, jadi gimana menurut teman-teman tentang instance terbaru dari event kolaborasi dengan Hakuto Donken ini? Apakah cukup bagus atau enggak? Coba share di kolom komen ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau enggak suka, dan see you di video selanjutnya. Bye.